Elit Nasdem pepet Ganjar Pranowo. Sinyal Surya Paloh bakal ditinggal kader lagi. Menghormati mekanisme internal dan konstitusi partai-partai politik. Kalau di PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum, PDIP sudah menyampaikan hak prerogatif ya menetapkan capres dari unsur PDIP oleh Ibu Megawati. Itu kita hormat. Satu. Yang kedua, untuk itu kami juga memonitor apa statement Pak Ganjar Pranowo. Statement Pak Ganjar Pranowo pun sejalan dengan keputusan Ibu Megawati, yaitu itu adalah kewenangan Ibu Ketua Umum dan menyerahkan pada Ibu Ketua Umum. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, di Nasdem adalah mekanisme rekrutmen intern. Aspirasi dari basis, dari akar rumput yang disampaikan oleh infrastruktur partai secara resmi terbuka untuk umum. Itu juga satu realita. Tiga orang, salah satu diantaranya adalah Pak Ganjar Pranowo yang kader PDIP. Sampai detik ini ada dua bakal calon presiden yang sudah resmi diumumkan oleh partainya masing-masing. Yang pertama adalah Pak Anies Baswedan, mau dicalonkan oleh Nasdem 7 bulan yang lalu. Ini kemudian Pak Ganjar Pranowo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya sekarang ini. Pertanyaan Begawan ini. Kenapa ini? Partai Gerindra dan Golkar, partai yang lebih besar suaranya dibandingkan Nasdem, malah belum berani tuh mendeklarasikan secara terang-terangan baik Pak Prabowo maupun Pak Erlangga Hartarto sebagai bakal cawapresnya. Oh, belum berani, kenapa ini? Ya ini menurut Begawan ini. Ya tentu kita akhirnya dapat lawan tanding yang sepadan. Artinya sepadan, why not the best? Akhirnya kita punya presiden best of the best. Ya kalau Anies lawan Ganjar itu kan benar-benar ekspektasi publik. Ya kan? Sejauh ini kan ekspektasi publik itu ya Anies, ya Ganjar, ya Anies, ya, yang untung rakyat lah. Jadi langkah-langkah politik. Dan yang untung Nasdem juga, dua-duanya pernah diusul oleh Nasdem. Menjelang Pilpres 2024, Wali Kota Makassar Dhani Pomanto tampak mulai menunjukkan sinyal politiknya. Hal ini terlihat dari absennya kader Partai Nasdem tersebut saat Anies Baswedan bersafari ke Sulawesi Selatan. Kala itu Dhani Pomanto tak terlihat menemani bakal calon presiden dari partainya yang tengah berada di Sulawesi Selatan. Sinyal politik ini semakin menguat ketika Dhani Pomanto terpantau mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang berada di Makassar. Pada momen itu anak buah Surya Paloh ini terlihat menemani Ganjar Pranowo di acara Bang Ciateng Friendship Run. Ia bahkan sempat mendampingi Ganjar saat mengunjungi lorong wisata yang menjadi program unggulannya. Isu Dhani Pomanto bakal hengkang dari Nasdem pun mencuat. Banyak yang menduga jika absennya Dhani di acara safari politik Anies merupakan salah satu sinyal jika dirinya akan segera keluar dari Nasdem. Namun hal tersebut telah ditampik oleh Dhani Pomanto. Ia dengan tegas menyatakan hubungannya dengan Nasdem baik-baik saja. Belum saya lihat ini retak dengan Nasdem, belum, baik-baik saja. Ujar Dhani ketika ditemui di rumah jabatan Wali Kota Makassar pada Minggu 8 Januari 2023. Dhani Pomanto juga menerangkan jika saat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berada di Makassar, dirinya sedang memiliki agenda lain sehingga tak sempat menyambut dan bahkan mendampingi Anies. Saya ada agenda anti korupsi, diundang KPK, kemudian lanjut ke Solo. Kan jelas sekali saya agenda, terang Dhani. Dalam hal ini ia membeberkan jika dirinya tidak mempermasalahkan jika saja ketidakhadirannya menemui Anies Baswedan dikaitkan dengan sinyal adanya keretakan antara hubungannya dengan Nasdem. Itu sikap namanya, karena saya akan bersikap jelas nanti. Saya kira itu pemahaman orang, tapi kalau dia salah paham, bagus Tongji juga. Nanti saya bersikap yang jelas, saya suka punya sikap untuk Pilpres, saya punya sikap, ujarnya. Meskipun telah menampik, isu keretakan ini masih saja mencuat lantaran Dhani dikabarkan mulai membuka diri dengan partai politik lain, mulai dari PDI Perjuangan hingga Partai Golkar.